kita bicara tentang PAK itu apa, lingkungan atau tempat-tempat PAK itu layaknya di mana, terus kemarin bicara tentang co-partner dari PAK itu apa saja. gitu. Yang kalian dapatkan apa dari pembelajaran pembimbing PAK ini? Kalian dapatkan apa, terus kemudian berpengaruh nggak sih di dalam diri kalian? mempengaruhi apa di dalam diri kalian pembelajaran ini silakan siapa yang mau ngomong saya seperti biasa akan memberikan poin namanya akan dicatat bukan di buku kehidupan ya dalam catatan saya silakan monggo siapa memulainya biasanya sarai siapa tahu sarah mau ngomong monggo ya, siapa ya. Sarah silakan oke okay, silakan Sarah gimana uh, selama pertemuan pertama sampai uh, pada pertemuan kali ini yang saya dapatkan itu uh, saya jadi uh, pikiran saya itu terbuka bahwa uh, di mana dari dulu sampai sekarang itu saya uh, tahu bahwa uh, yaitu potensi siswa ya atau kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda jadi uh, di Indonesia ini terkadang masih belum sampai ke sana gitu bu ya jadi masih banyak pengalaman-pengalaman yang di dalamnya itu yang da uh, atau tidak tahu atau tidak uh, mengarah ke situ jadi saya sekarang pikiran saya terbuka bahwa Uh, setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda di mana dan uh, segi mentalnya juga itu juga berbeda. Jadi dari keperbedaan itu uh, ada unsur dari, uh, lingkungannya seperti di lingkungan gereja, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan di dalam keluarga. Itu Ibu. Terima kasih. Oke okay, Sarah, terima kasih. Uh, artinya punya manfaat ya bahwa pembelajaran ini justru uh, memberikan apa ya wawasan bahwa bagaimana memperlakukan anak karena mereka berbeda sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya masing-masing. Oke okay, yang lain, silakan. Selain Sarah, siapa yang mau uh, menyampaikan opininya? Tessa, Bu. Tessa, monggo. Ya, jadi setelah saya menerima kuliah pembimbing PAK ini, saya menyadari bahwa pendidikan agama Kristen itu bisa terjadi di mana saja. Saya pikir dulu pendidikan agama Kristen itu cuma ada di sekolah, di pelajaran agama, sama di gereja saja. Tetapi ternyata pendidikan agama Kristen ini bisa terjadi di mana saja di rumah di gereja di sekolah dan bahkan diri kita sendiri bahkan masing-masing pribadi jadi uh, diri kita ini sebenarnya itu juga dipanggil semuanya itu dipanggil menjadi seorang guru tinggal kita menanggapinya atau tidak seperti itu saya pikir cuman apa orang yang benar-benar panggilan ternyata semua orang itu dipanggil menjadi guru bahkan Uh, itu amanat agungnya Yesus itu bahwa uh, kita harus menjadi teladan menjadi apa ya menjadi pen, seorang pendidik mengajar mengajar tentang Kristus seperti itu jadi uh, bukan hanya masalah apa ya kewajiban untuk mendidik agama Kristen dalam formal dalam formalitas dan dalam gereja gitu tetapi dari dalam diri kita itu bisa mendidik orang lain, mendidik agama Kristen kepada orang lain seperti itu, Bu. menurut saya. Terima kasih, okay. terima kasih, Tessa. Luar biasa, semoga juga teman-teman tadi dapat terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Tessa bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua, gitu loh. Bukan hanya dalam ruang lingkup formal seperti di sekolah gitu ya, tetapi juga bisa terjadi di gereja, bahkan di dalam rumah tangga, bahkan setiap kita harusnya mengemban tanggung jawab amanat agung. Oke, terima kasih Tessa.